anggaran, penyerapan anggarannya bagus, ya, jauh di atas rata-rata dari Semarang. Kemudian dari Jawa Tengah selesai. Dan yang kedua, gerakan yang di masyarakat itu seperti dasar dapur sehat, atasi stuntingnya cukup bagus, merata. Kemudian tadi saya juga sengaja cek ya, pengetahuan kadernya itu seperti apa. Ternyata mereka sudah banyak yang tahu. Karena kalau saya datang ke kabupaten lain, banyak juga yang ditanya tentang lingkar lengan, belum tahu, jarak melahirkan, belum tahu, gitu. Kalau kita bayangkan orang yang umur 60 tahun lebih saja jadi kader, dia ngerti hal-hal yang sangat teknis itu. Makanya memang di Purbalingga ini merata lah, KIE-nya bagus. Komitmen untuk bagaimana mensukseskan program pembangunan keluarga, kemudian pendudukan dan juga keluarga berencana, termasuk juga terkait dengan masalah stunting. Apalagi Pak Jokowi ini, beliau ini menargetkan stunting di Indonesia ini 2024 harus 14%. Walaupun saat ini kita berada di rata-rata nasional 12-13%, akan tetapi saya menyemangati seluruh kader-kader PPKBD, Super PPKBD agar bagaimana 2024 stunting kita bisa berada di bawah 1%, artinya 10%. Ini kan targetnya optimis? Insya Allah optimis. Tadi saya sampaikan sudah bahwa ada daerah-daerah tertentu yang jambannya belum 100% bagus. Kan air bersih itu ada sama air bersih itu. Yang paling jauh tadi mana? Karangjambu misalnya gitu. Saya coba rekaman saya Karangjambu yang masih, tapi diakui sama Bu. Berarti memang paling jauh, paling sulit daerahnya lah. Hal seperti itulah yang perlu.